Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Propulsion oleh Random Rock. Hope I'm pronouncing your name correctly there. Ini adalah varian Sudoku yang menggabungkan arrow dengan X pairs. Ini di LMD sih difficulty-nya 2 dari 5 ya. Seharusnya sih jadi nggak terlalu susah. Tapi biasanya rating difficulty-nya di LMD kadang-kadang ada yang lebih susah juga dari difficulty rata-ratanya. Okay, mari kita langsung saja lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah. Oke, untuk peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu, dan angka yang dipisahkan oleh X berjumlah 10, dan tidak semua X diberikan. Mari kita lihat contohnya. Misalkan panah ini misalkan 3 dan 4, ini jumlahnya harus 7, gitu. Atau mungkin 1, 7 mungkin berjumlah 8 gitu. Kalau X ini jumlahnya harus 10. Tapi bisa aja nih kalau ini memiliki jumlah 10 juga. Tidak, walaupun tidak ada X di sini. Ini bisa masih mungkin berjumlah 10. Oke, itu adalah peraturannya. Mari kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Saya tahu kalau dalam arrow yang panjangnya 3 seperti ini, itu minimumnya adalah 6. Karena 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6. Jadi kita bisa pencil mark semua kandidat arrow yang panjangnya 3 ini, 6, 7, 8, dan 9. Oke. Saya tahu kalau, saya juga tahu kalau dalam suatu arrow yang panjangnya 3 atau lebih, itu harus memiliki 2, minimum 2 angka rendah dari 1, 1, 2, 3. Karena kalau misalkan kita hanya memiliki 1 angka rendah, itu minimumnya 1 tambah 4 tambah 5, itu nggak mungkin kan. Jadi pasti memiliki 2 angka rendah, minimum 2 angka rendah. Tapi kita juga tahu nih dalam suatu X itu kita harus punya angka, satu angka dari 1, 2, 3, 4, dan 6, 7, 8, 9. Salah satu X ini kita bisa pakai angka 1, 2, 3. Gimana jelasinnya ya? 2 angka dari 3 petak ini harus memiliki 1, 2, 3. Jadi kita tersisa satu lagi, satu angka lagi dari 1, 2, 3. 1, 2, 3 kita bisa tempatkan di salah satu ini, dan sisanya harus menggunakan 4, 4 dan 6. Gitu, jadi salah satu petak ini harus memiliki 4, 6. Sama juga di sini harus memiliki 4, 6. Jadi kita tidak bisa menggunakan angka 4 dan angka 6 di petak-petak ini. Berarti 7 nggak mungkin, karena 7 harus 1, 2, 4. Hanya ada satu cara untuk mencapai 7. 6 juga nggak mungkin, karena 1, 2, 3. Maka kita tidak bisa menempatkan 2 petak ini. Kalau ini 1, 2, 3, kita bisa aja pakai 4, 6 di sini, tapi yang ini nggak ada kandidat yang mungkin untuk mencapai jumlah 10. 6 nggak mungkin, sama juga di sini, karena ini simetris dengan ini. Kalau 8, kita nggak bisa pakai 1, 3, 4, harus 1, 2, 5. Kalau 9 kita nggak bisa 1 2, nggak bisa 1 2 6, nggak bisa 2 3 4, maka harus 1 3 5. Itu tiga kemungkinan untuk mencapai 9. Jadi ini antara 1 2 5
atau 135. Jadi sudah pasti ada 1 dan 5 di sini. Sama juga di sini harus memiliki 15. Satu, dua, tiga, lima. Satu, dua, lima, delapan. Satu, tiga, lima, sembilan. Oh, ini lebih simpel ternyata cara eliminasinya. Iya, saya pernah melihat trik ini sebelumnya nih. Jadi, kalau kita punya sebuah arrow yang panjang 3 seperti ini, dan kita punya clue X di baris yang sama, atau di kolom yang sama, atau di box yang sama, kita bisa meremove angka 6 dan 7. Kalau ini 6 misalnya, hanya ada satu cara untuk mencapai 6, yaitu 1, 2, 3. Dan kita tidak bisa mengisi angka ini, angka X ini. Dua angka yang jumlahnya 10 hanya memiliki 4 cara, 1, 9, 2, 8, 3, 7, dan 4, 6. Dan itu nggak mungkin karena kita sudah memakai 1, 2, 3, 6 di sini. Sama juga dengan 7, 7 hanya memiliki satu cara, yaitu 1, 2, 4. Dan angka ini tidak bisa 1, 9, 2, 8, 37 dan 46. Jadi kita bisa remove 67 dari sini dan 67 dari sini karena logikanya sama. Keren, keren, keren. Jadi kita punya 89 pair di sini dan 89 pair di sini. Ini minimumnya 3. Maksimum 7. Belum terlalu cukup untuk melakukan deduksi sepertinya. 8. Kalau 8 itu 125. 125 mungkin ya sih? 125 mungkin. 1348. 1348 itu nggak mungkin ternyata. 8, 134 nggak bisa kita isi X-nya ini juga. 19 nggak mungkin. 28 nggak mungkin, 34, 37 nggak mungkin, 46 nggak mungkin. Jadi kalau ini 8 harus 125. Oke. Oke, kita bisa melakukan sedikit coloring untuk 8 dan 9. Ini harus berbeda dengan ini, dan ini harus berbeda dengan ini. Maka kita bisa mengkuningkan ini dan membirukan ini. Jadi, X di sini tidak bisa 19 dan 28. Karena kalau misalkan ini 19, ini X ini harus memiliki kandidat yang sama. Kalau ini 19, ini juga 19. Dan kita bakal meremove 9 dari sini dan sini. Itu nggak mungkin. 19 pair, 19 pair. Sama juga dengan 28. Kalau ini 28, kita akan meremove 8 dari dua kandidat ini dan itu tidak mungkin. Jadi ini antara 37 atau 46. Satu, tiga, empat. Satu, tiga, empat sekarang nggak mungkin. Salah satu dari dua petak ini harus 8. Tapi kalau 8 itu nggak mungkin 1, 3, 4 karena ini nggak bakal ada kandidat lagi. Jadi salah satunya harus 1, 2, 5. Antara ini 8 dan 1, 2, 5 di sini atau 8 di sini, 1, 2, 5 di sini. Yang 9 nggak mungkin 2, 3, 4. 2, 3, 4. Maka ini nggak akan ada kandidat yang mungkin. Jadi
Dua-duanya harus memiliki angka 1. 9 tanpa angka 1 hanya ada satu cara, 2, 3, 4. Dan kalau 6, 7, 8 itu dalam arrow harus memiliki angka 1. Kita memiliki 1 di sini dan di sini. Tapi kalau 9 itu masih ada dua kemungkinan, 1, 2, 6 atau 1, 3, 5. Masih bisa sih kemungkinannya. Oke. Kita punya 89 pair di sini. Dalam sebuah arrow itu maksimal yang bisa angka maksimal yang kita bisa tempatkan adalah 6. Kalau kita pasang 7 misalkan itu nggak mungkin karena 7 tambah 1 tambah 2 itu melebihi angka sudoku di sini. Itu harus 10 atau lebih kan nggak mungkin kan. Jadi kita tidak bisa memasang 89 di sini. Dan ada 89 pair di sini, sehingga 8 dan 9 harus di dua petak ini. 9 nggak mungkin di sini karena kita sudah punya 1 di sini. Sehingga kita pasang 9 di sini dan ini menjadi 28 pair. Dan sekarang kita tahu yang mana yang 8 karena 8 kita tahu tadi bahwa 8 harus 125 dan sekarang ini tidak bisa 125 lagi. 125 ya. Karena sudah memiliki angka 2 di sini, sehingga ini menjadi 9, dan ini menjadi 8, dan ini adalah 125. Kita bisa pasang 8 di sini, dan 9 di sini, dan menyelesaikan 125, di sini harus berjumlah 8, dan di sini harus 135. Oke, di sini kita bisa 2, 3, 4 nggak mungkin, 1, 2, 6 nggak mungkin, maka ini adalah 1 tambah 3 tambah 5. Ini tidak bisa menggunakan 3 lagi, sehingga ini bukan 3, 7, ini 4, 6, maka ini juga 4, 6. Dan 4, 6 di sini tidak bisa 4, 6, karena akan remove 4, 6 di sini, dan kita bisa pasang 4, 6 di sini. Wow, interaksi-interaksi yang sangat keren ya dari tadi ya. Dan kita tidak bisa memasang 46 di sini, atau ini tidak memiliki kandidat lagi. Sehingga 46 kita bisa pasang di sini. Wow. Jadi dari tadi kita memiliki interaksi-interaksi yang cukup menarik ya dari setiap boxnya dan simetrisnya bisa kita break sedikit dengan adanya ini. Ada X di sini, 89 pair. Melihat box ini dan kita bisa memasang 9 dan 28 di sini sehingga kita tahu yang mana yang 8 dan yang mana yang 9. Wow. Keren, keren, keren. Oke, mari kita lanjutkan. Di box ini kita butuh X ini untuk 3 dan 7. Kita tidak bisa menggunakan 1, 2, atau 4. Di sini kita butuh 28. Dan yang tersisa di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Di sini yang tersisa adalah 3, 8, dan 9. 8, 9 pair, melihat ke bawah dan menyelesaikan 28 di sini. Kita bisa 2 lagi. 7 dan 9, kita bisa menyelesaikan 2x ini. Tidak bisa memiliki 1, 9, dan 3, 7. Maka yang bisa hanya 28 dan 46. 2, 4, 6, 8. Ada 2 di sini. Maka ini tidak bisa 28. Ini 46 dan ini 28. 2 melihat ke samping. Ini tidak bisa 2 lagi. Jadi yang tersisa di sini adalah 1, 3, dan 5. Di sini kita butuh 4, 6, 7. Ini sedikit lebih kita bisa mulai meremove kandidat dari sini nih. Tidak bisa 8, 9, dan 4, 6, 7. Minimumnya 3, maka ini adalah 3, 4, 3, atau 5. Kalau ini 3, ini harus 1 tambah 4. Kalau ini 5, ini harus... Sorry, sorry, sorry.
Ini nggak bisa 3 karena ini tidak bisa 1 tambah 2. Jadi ini harus 5 dan tidak bisa 5 lagi di sini dan tidak bisa 3 tambah 2. Karena kita sudah punya 2 di sini. Maka ini adalah 1 tambah 4. 1 melihat ke atas, menyelesaikan 5 dan menyelesaikan 3 di sini. Empat, kita bisa pasang 4, 6 di sini. 4 di box ini bisa kita selesaikan. 6 di box ini bisa kita selesaikan. Dan 7 di sini. 7 melihat ke atas. 6 dan 7, kita butuh 6, 7 di sini. 8 melihat ke bawah. Selesaikan 2, 2, 1, dan 1, 5. Kita bisa pasang angka 9 di sini. Sisanya adalah 3 dan 5. Ini mungkin atau ini 1 2 oke. Ini nggak bisa 1 9, nggak bisa 2 8 dan nggak bisa 4 6 karena di petak ini tidak bisa 4 6. Maka ini harus 3 7. Di sini nggak bisa 1 9, nggak bisa 3 7. Dan nggak bisa 46, maka harus 28. Mana lagi nih? Kolom ini mungkin atau box ini. Kolom ini. 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7. Yang tersisa 4, 6, 7. Ini adalah naked single, tidak bisa 4, 6. Kita dapat 4, 6 pair di sini. Dari sini mungkin 1, 2, 3. Ini hanya bisa 1 dan 3, tidak bisa 2 lagi di sini. Oke, sudoku mungkin 4 di sini menyelesaikan 4, 6. Menyelesaikan 6 dan 7. Di box ini kita butuh 8 dan 9. 8, 9 tidak bisa di sini, maka harus di sini. Dan kita bisa selesaikan. 9, 8, 8 melihat ke samping. 2 bisa kita remove. Dan bisa kita tempatkan di sini. Yang tersisa adalah 3 dan 7. Bisa kita selesaikan. 1 melihat ke samping. Ini adalah 3. Dan 1, 5. 5 dan 3. Dari sini mungkin 1, 2, 3, 4, 6, 9. 9 di baris ini bisa kita tempatkan. Dan sisanya adalah 46. Ini minimumnya 4 tambah 1, sehingga ini minimumnya adalah 5. Tapi tidak bisa 7, 8, dan 9. Jadi ini antara 5 atau 6. Makanya tidak bisa 6 lagi. Kalau ini 6, ini harus 0. Mungkin. Ini harus, makanya ini 4. Dan menyelesaikan 6, 4, sorry 6. 4, 4, dan 6 di sini. Kalau ini 4, kalau ini 5, ini harus 1, kalau ini 6, ini harus 2. Tapi belum bisa kita selesaikan. Oke. 6, lihat ke bawah. 4 di box ini kita bisa pasang di sini. Dan semua 4 sudah selesai. 6 mungkin. Yap, kita bisa pasang di sini. Kali ini 6, 4 tambah 2. 2 menyelesaikan di sini, 9 melihat ke bawah, dan 7 menyelesaikan 3, 7 di sini, 3 melihat ke bawah, 1 dan 5, kemudian kita butuh 7 di sini, 7 di sini, 8 baris ini, 3 dan 5, 5 di sini. Kita butuh 6, 7, 8. Kita butuh 2 di sini.
1 dan 3 bisa kita selesaikan. Kita butuh 9 di kolom ini, menyelesaikan 8 dan 9. 1, 3, 2, 5, dan puzzle selesai. Ya, itu tadi adalah video solve saya untuk puzzle propulsion oleh Randomra. Tadi ada interaksi-interaksi yang cukup menarik ya dari masing-masing constraint-nya ini. Jadi intinya kalau kita punya arrow dengan panjang 3 dan X pada baris atau kolom yang sama, kita bisa menentukan bahwa sebuah arrow itu adalah 8 atau 9. Karena kalau 6 dan 7 itu tidak akan kita tidak akan bisa mengisi X ini. Kemudian ada simetris yang sangat-sangat keren juga puzzle-nya. Kemudian kita bisa melakukan eliminasi di sini, breaking simetri sedikit di sini, ada X di sini dan 89 pair, mengisi 89 pair di sini. Kemudian kita bisa menentukan 928 dan menentukan yang mana yang 8, yang mana yang 9 di sini. Puzzle yang sangat-sangat keren, sangat-sangat seru untuk dimainkan. Oke, mungkin sekian dulu video untuk hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di puzzle berikutnya.